Bismillahirrahmanirrahim. Mulianya manusia karena mereka berdosa, namun kemudian mereka tinggalkan dosa itu dan bertaubat. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa, kemudian continue di atas dosa itu. Berhentilah dari dosa-dosa itu, beristighfarlah kepada Allah, sesali masa lalu, tinggalkan, bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Sebelum turun Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah. Lalu dia berkatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Itu ucapan Nabi Adam yang hendaknya kita selalu ulang-ulang. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan